Sebagai cowok sejati, aku harus tunjukkan bagaimana caranya bertanggung jawab dengan benar. Bukan cuma sebagai driver ojek yang oke, tapi juga menjadi ayah untuk Boni anakku. Dan hari ini, aku akan membuktikannya. Aku tidak mau kehilangan kedua semangat hidupku. Mami, aku pulang. Mami. Aku pergi. Gamul, kenapa kamu kok sedih? Mawar ninggalin saya, Bunda. Oh ya? Boni, walah lele anakku. Masa pakai jam Mawar ya? Tapi nih, kelupaan jemput Boni ya. Ya maaf ya. Mami sayang. Halo, iya Mi. Jangan lupa ya, Pi. Lupa apa, Mi? Itu yang ada di kantong jaket Papi. Apa itu? Oh, brosur AC. Mami koleksi brosur AC ya? Nanti Papi bawakan yang banyak. Ih, Papi, bukan brosur. Pokoknya bawain Mami AC kayak punya Ibu Slamet. Biar rumah kita itu adem. Kamu Sally ya? Iya. Kamu harus segera melunasi cicilan motor kamu. Iya, saya bayar. Kan waktu itu udah dijelasin sama orang leasing yang datang ke rumah. Kapan rencananya? Lusa. Lusa pasti ya? Iya, pasti. Oke. Lusa kami akan datang lagi. Ingat itu. Iya. Apa aku di sini ya? Halo, Mbak-mbak. Lihat Mas Rino nggak? Enggak. Gitu. Ya udah kalau gitu aku kantin aja deh. Mbak pacarnya Seno. Gimana ya? Kejadian sih, tapi PDKT alias pendekatan. Iya. Tapi aku pantas kan jadi pacarnya Mas Seno? Iya. Pantas. Iya dong. Aku mau nunggu Mas Seno di kantin aja. Dadah, see you, bye-bye. Dadah, see you, bye-bye. Seno. Cewek mana lagi nih yang model beginian? Ih, kenapa gue jadi mikirin Seno? Sekarang gue harus fokus sama tunggakan motor. Aduh, tapi dari mana gue bisa dapat uang untuk bayar tunggakan ya? Pakai uang tabungan. Hebat banget. Udahlah. Yang penting sekarang gue usaha dan doa. Pasti dikasih jalan sama Tuhan. Amin. Ya. Berapa bayar? 15.000, Mbak. 15.000. Iya. Juga mau bayar dong, Jus. Totalnya 35.000, Mbak. 35.000. Cuma ada 10.000, 5.000-nya lagi di motor. Ntar ya, ngutang dulu. Mbak, Arsena mau bayar Jus juga, tapi nggak punya uang. Tenang aja, biar aku aja yang bayarin. Nggak usah. Udah deh, Mbak Arsena tuh nggak usah sok malu-malu sama aku. Kalau nggak ada uang, bilang aja. Nih, aku bantu. Nih, cukup kan? Sekalian nama utang aku yang kemarin ya. Oke, makasih ya. Selamat. Mbak. Mbak yang baru itu orangnya baik ya. Biasa aja. Nah, nasi goreng siput nih. Ya, Bang. Saya salah meseninnya. Lah, emang mesennya apa? Nasi goreng seafood.
Iya, eta bener, nasi goreng siput. Siput. Beda ini. Iya. Jadi 55.000, Bang. 55. Ya. Nih. Kurang dulu. Masih kurang tuh kayaknya tuh. 55, Bang. Itu berapa? Kurang 10.000. Kurang 10.000. Udah Bang, buat Abang aja deh. Yang benar? Iya. Tapi dong. Saya boleh numpang duduk bentar aja Bang. Wih, iya boleh, boleh. Ya. Ini namanya rezeki nomplok nih Mbak nih. Ajib. Panas banget ya Bang ya cuacanya. Macet lagi tadi di jalanan. Ini juga sih. Mbak. Ya. Baru ya? Di Okejek ya driver baru ya? Iya Bang. Emang Abang kenal sama driver-driver Okejek yang lain? Wah. Enggak semua sih. Tapi ada beberapa. Ada. Iqbal. Iya benar. Iqbal pakai Q. Iya. Seno. Benar. Mul pakai Yadi. Asna. Iya. Ade. Iya. Ini kan terus. Ada deh, pokoknya ada lagi. Kenalin Bang. Seli. Opang. Taufan. Ya udah biar gampang, Opang aja deh. Oke. Okay. Bang Opang. Iya yeah, benar. Seli. L-nya 2. Iya. Baik bener lu ya. Rumahnya keren banget. Namanya modern minimalis. Semoga aja nih papi suka. Papi telepon. Halo papi sayang. Halo mami. Tumben manggilnya papi sayang. Iya, hari ini papi yang akan jemput Boni ke sekolah. Apa? Papi mau jemput Boni sekolah? Oh, enggak bisa. Kemarin aja papi telat jemput Boni. Gimana hari ini? Ya, Mi, hari ini papi akan menebus kesalahan. Papi, kali ini mami serius ya. Kalau sampai papi telat lagi, mami sama Boni pulang ke rumah ibu. Ke Solo. Jangan dong. Nanti yang masakin papi siapa? Terus papi juga tidur sendirian. Mami enggak kasihan sama papi. Ya terserah papi. Ya udah, papi janji hari ini tidak akan terlambat. Baiklah, kali ini mami pegang janjinya papi. Papi. Satu lagi deh. Papi enggak lupa kan sama brosur AC? Hah? Ada kok Mi, aman. Papi bawa kemana-mana, nggak hilang. Ya udah deh, kalau gitu terserah papi. Papi emang nggak pernah ngerti. Mami sayang, papi ngerti kok apa keinginanmu. Udah dulu ya, I love you. I love you too.